terus bai'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua kenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita mungkin tak kenal Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Tapi orang yang hanya dengan melihat Nabi, manusia dapat rasa sayang pada Islam. Mendengar percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang jatuh hati dengan Islam. Orang melihat tingkah laku Nabi, orang sayang pada Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling banyak menanggung susah. Dalam dunia ni, sabda Nabi, antara rasul-rasul yang Allah sayang, Nabi sebut Rasul Ulul Azmi. Sebab Rasul Ulul Azmi yang paling banyak menanggung susah demi menghidupkan agama ini, mengajak manusia kenal Tuhan. Ada Nabi-Nabi Rasul Ulul Azmi yang sangat susah. Nabi sebut dalam Rasul Ulul Azmi yang paling banyak menanggung susah, diri aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak menanggung susah demi agama ini. Tapi daripada beliau, Islam telah tersebar di seluruh dunia. Islam telah sampai pada setiap manusia dalam dunia. Perjuangan Nabi, kita semua dapat Islam hari ini. Nabi orang paling susah dalam dunia, tapi paling bahagia dalam dunia. Nabi nak semua manusia ini bahagia, Nabi nak semua masuk syurga. Nabi tak nak siapa-siapa susah. Mengenal Tuhan, mengenal Allah, bahagia yang sebenar. Bahagia itu kat sini abang kakak. Bila manusia kenal Tuhan, kenal Allah. Bila hati kenal Allah, hidup kita berubah, bahagia. Bila hati kenal Allah, kenal Tuhan, hidup kita bahagia. Walau siapa pun kita, walau bagaimana keadaan hidup kita, bila kenal Tuhan, bahagia. Dan kenal dia Allah, hidup kita berubah, bahagia. Nabi beritahu kat semua orang, Abu Jahal, Abu Lahab ni bergaduh-gaduh, berebut kerajaan. Mereka bergaduh-gaduh dalam mesyuarat-mesyuarat dia. Nabi datang dan beritahu, pakcik-pakcik aku, wahai pembesar-pembesar, nak tak aku beritahu kamu kalimah. Dengan kalimah ini, bukan sahaja Mekah, bahkan Allah akan hadiahkan seluruh dunia ni akan datang ke sini dan kamu ikut apa yang kamu nak. Apa mereka cakap? Mereka semua telah ketawakan Nabi. Dia kata Nabi ni dah kena rasuk ke, maaf saya sebut, dia orang sebut yang perkataan-perkataan tak baik kat Nabi. Orang kat sini pun tak dengar dakwah kamu. Kamu kata satu dunia, satu hari nanti satu dunia datang ke sini dan ikut cakap kita. Orang Mekah pun tak ikut cakap kamu. Nabi kata dengan cuma kalimah yang kamu ajar pada kami. Nabi kata apa? Wahai pakcik, aku cuma dengan kalimah. Ucaplah. Nabi ajar mereka kenal Tuhan, kenal Allah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sendiri tengok orang bila kenal Tuhan, kenal Allah, hidup dia berubah. Walau siapa pun dia, bila dia kenal Tuhan, walaupun kita jumpa dia tadi bang, kita dengar masalah dia macam nak mati dengar. Kita dengar masalah dia dengan kita-kita rasa nak meninggal bang. Tengok muka dia dengan masalah dia bang, kita pun pening kepala juga bang. Tak boleh buat apa dah. Rasa mesti tak tahu nak buat apa. Rasa kalau kita kat tempat dia pun meninggal sekali je lah. Dengan masalah orang, tapi bila kita ajak dia kenal Tuhan, kenal Allah, hidup dia berubah. Walaupun macam tak ada guna sangat, tapi dia kenal Allah berubah. Itu saya jumpa seorang budak, dia tengah jalan race motor ramai-ramai, saya pernah sebut. Jumpa 5 tahun lepas, race motor, saya ada banyak budak-budak motor, saya pun turun, saya pun jumpa dia orang. Baru datang, dia orang semua lari, pergi sini, sini lari, pergi sini, sini lari. Bagus pakai jubah ni bang, semua orang lari. Tak tahu lari, dia macam uniform je, datang lari. Ustaz lari, memang laju orang lari bang. Walaupun dia orang ramai, lari dia, kita tak bawa senjata pun bang. Lari semua sekali, senjata tak ada, pisau tak ada, kayu pun tak ada bang. Jalan pun kadang bungkuk je. Mungkin kalau Pak Haji dakwah, mungkin ada kayu tongkat bawa satu kan. Saya tak ada tongkat, jalan sampai dekat, lari, lari, adik tak sempat lari. Dia tanya kawan dia kenapa lari, kawan dia dah lari, tak sempat terang kat dia. Saya datang pada belakang peluk dia, kiri kanan. Boleh tengok, wah inilah sebab korang semua lari. Adik boleh minta masa, saya sayang kat awak walaupun saya tak pernah jumpa awak. Dia pun kata, boleh bang, lama ke abang nak ceramah kita orang ni? Taklah, 5 minit je. Wah lama sangat tu bang. Okey adik, 1 setengah lah saya ceramah. Jadi saya pun cakap, Allah sayang awak adik, Allah sayang kita, dia yang jumpakan kita. Awak ada iman, mulia, berharga. Awak ni ahli syurga. Awak ada, Allah sayang kat awak, dia yang beri awak Islam. Dan dia tak pernah salah atau tersilap sebab dia sayang kat awak. Adik jaga solat, kalau jaga solat, Allah jaga kita dunia akhirat. Kalau awak tinggal solat, habislah hidup kita adik. Macam kain buruk, Allah campak kat muka kita, habislah hidup kita. Adik jaga mak ayah, buat mereka orang, mak ayah saya sesenyum. Nanti insyaAllah awak akan senyum sepanjang hidup awak. Buatlah mak ayah awak hari-hari nangis, nanti awak akan nangis sepanjang hidup awak. Dia pun, baik dik, dah habis dah bang, cukup lah 5 minit tadi. Dia pun 4 minit. Saya pergi kat sebelah sana bang.